Sulawesi Utara. Nyerang. Berhasil bilang sama Pak Gubernur Jawa Timur. Bupati Cilacap. Berikutnya Bupati Kuningan. Bupati Lampung Timur. Wali Kota Cimahi. Wali Kota Metro Provinsi Lampung. Dan Wali Kota Balikpapan. Kami mohon kepada Bapak Presiden berkenan menyerahkan penghargaan dengan didampingi oleh Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kami persilakan. Kita saksikan bersama trofi penghargaan pohon tahun 2015. Inilah para gubernur, bupati, dan wali kota yang di daerahnya sangat peduli dalam penanaman pohon, sehingga penanaman pohon dari waktu ke waktu begitu banyak jumlahnya. Bahkan intervensi regulasi melalui berbagai perda dibuat demi kelestarian lingkungan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah? Sebagai trofi penghargaan ini juga menjadi motivasi bagi daerah-daerah lain. Baik. Terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat, Bapak-Bapak, dan berikutnya mohon kepada Bapak Presiden untuk memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sambutan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam hari menanam pohon Indonesia dan bulan menanam nasional 2016 pada tanggal 28 November tahun 2016 di Desa Tas Kerjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur. Hadirin dan tamu undangan yang berbahagia, harus kita ingat bahwa urusan pelestarian alam bukanlah masalah kecil karena menyangkut masa depan anak cucu dan cicit kita. Memang sebenarnya saat kita menanam pohon, kita itu sedang menanam doa, menanam harapan, menanam kerja kita semuanya untuk keberlanjutan hidup generasi yang akan datang. Dan kita semua sudah melihat sendiri apa akibatnya bila kita tidak merawat alam. Main asal tebang pohon, akhirnya bencana seperti banjir yang datang dan akan menyusahkan kita, menyusahkan rakyat. Saya berikan contoh misalnya, kemarin di Bandung, di Garut, kenapa bisa terjadi? Karena di bagian hulu, di atas, di gunung, di bukit, di Papandayan, di Cikuray, sudah beralih fungsi dari hutan menjadi pertanian, dari hutan menjadi pemukiman, dari hutan menjadi tambang, dari hutan menjadi industri.
tahun 2016. Akhirnya kejadiannya seperti itu. Ini tugas kita semuanya merawat dan menjaga. Saya senang sekali model penanaman pohon yang dilakukan pada hari ini dilakukan oleh koperasi, Koprabu. Selain menanam, memperbaiki lingkungan, tetapi juga memberikan manfaat bagi rakyat, memberikan manfaat, mensejahterakan bagi penduduk. Saya tadi mendapat informasi yang ditanam jatinya 38.000. Kaliandranya kurang lebih 200.000. Yang menanam pada hari ini ada 5.500. Dan nanti akan mendapatkan manfaat dari hasil penanaman pada hari ini. Inilah model-model yang terus kita cari. Jangan sampai kita sering berbicara menanam 1 miliar pohon, menanam 1 juta pohon, udahlah gak usah ngomong yang tinggi-tinggi seperti itu. Ini kalau 238.000 dipelihara bisa hidup semuanya, ya sudah. Itulah yang kita inginkan. Gak usah sampai juta-jutaan, miliar-miliaran, tapi yang hidup hanya 2. Apa? Palsu. Tadi Pak Gubernur, saya lupa ini, Pak Gubernur tadi waktu memberikan sambutan kan hanya sendiri. Bu Menteri juga sendiri. Saya minta ditemani penari aja sini. Bisa ngomong sendiri aja. Nah, biar di samping kanan kiri saya ini ada. Ayo, betul. Biar gak bosan. Kalau sudah seperti ini, kelihatan ganteng saya. Maaf, Bu Jokowi. Saya kira model-model, kembali lagi, model-model penanaman dengan koperasi ini, dengan hutan sosial, yang dikelola perorangan maupun koperasi perlu dikembangkan. Jangan kembali kita memberikan konsesi-konsesi yang besar kepada korporasi. Kalau memberikan manfaat untuk rakyat silahkan. Kalau memberi manfaat untuk masyarakat, rakyat, penduduk silahkan. Tapi kalau tidak, geser pemberian itu kepada koperasi, kepada perorangan. Dan model seperti ini saya kira akan saya ikuti, akan saya cek, dan kita harapkan nantinya ini menjadi model yang baik untuk dikembangkan di provinsi yang lain. Saya ingin kita mengkorporasikan petani, mengkorporasikan nelayan, mengkorporasikan koperasi. Karena tanpa membuat model-model seperti itu, sulit yang kecil-kecil ini akan berkembang. Harus dalam sebuah skala ekonomi yang besar. Sudah wanti-wanti kepada Menteri Koperasi, mengkorporasikan koperasi. Pada Menteri Kelautan, Bu Susi, saya sampaikan, mengkorporasikan nelayan. Pada Menteri Pertanian, mengkorporasikan petani. Karena dengan cara-cara itulah, dalam sebuah skala yang besar, kita akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih jelas.
Dan saya yakin kalau itu bisa dilakukan, pergerakan ekonomi kita akan menjadi semakin baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Program ini akan saya ikuti terus, dan saya lihat dalam 3-4 bulan lagi, setahun lagi, dan saya ikuti, kalau baik ini akan kita kembangkan di kabupaten, kota, dan provinsi-provinsi yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari yang sudah menemani saya, ketuanya mana? Ada ketua, ada pimpinannya mana? Maju. Mana? Jadi pimpinan mana? Enggak ada. Ayo. Yo, pimpinannya maju. Salah satu maju. Mana? Mana salah satu maju? Ini enggak apa-apa, yang nari aja. Terima kasih sudah menemani saya. Thank you.